7 tahun tak bertemu kakaknya, langsung buat adiknya tidak kenali saat tiba-tiba kasih kejutan pulang dari perantauan. Kisah ini memang sangat menyentuh. Setelah 7 tahun merantau, seorang kakak memutuskan untuk pulang dan memberi kejutan kepada adiknya yang berada di pondok pesantren. Kakak tersebut menyamar sebagai orang asing yang sedang mencari alamat dan bertanya langsung kepada adiknya yang mungkin sudah lama tak melihatnya. Dengan penampilan yang berbeda, sang adik tidak menyadari bahwa pria bermasker yang di depannya adalah kakaknya sendiri. Namun momen ketika sang kakak akhirnya membuka jati dirinya, penyamaran, dan sang adik menyadari bahwa itu adalah kakaknya sendiri, pasti penuh haru dan kehangatan. Rasa rindu dipendam selama bertahun-tahun akhirnya terbayar dengan momen pertemuan yang tak terlupakan. Kisah-kisah seperti ini menunjukkan betapa kuatnya ikatan batin keluarga, meskipun jarak dan waktu memisahkan mereka. Video dari unggahan akun TikTok @cahayaquraini ini pun viral sehingga mendapat sorotan warganet berkomentar. Masya Allah, tabarakallah, ikut terharu, semoga menjadi anak yang solih. Ya, ikut nangis saya. Barakallah, semoga jadi anak soleh ya Cong, pungkas salah satu akun yang berkomentar. Thank you.